Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya yang bekerja sama dengan CV Tristar Semikel Surabaya mengadakan pelatihan dengan tema kue kering dan kue basah selama 2 hari di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pelatihan selama 2 hari yang diikuti kurang lebih 25 peserta ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar nantinya dapat mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya. Pada hari ini kami mau mengadakan pelatihan, sasarannya adalah perempuan miskin yang ada di Kota Surabaya. Harapannya adalah ibu-ibu perempuan miskin yang ada di Kota Surabaya bisa meningkatkan keterampilan untuk menambah income pendapatan keluarga. Jadi seperti itu. Untuk pelatihan Bapemas ini selama 2 hari. Kemarin dan hari ini dengan tema yang berbeda. Kemarin adalah masakan, yaitu membuat yong tahu, siomay, dan juga membuat bakwan goreng mekar. Dan yang kedua hari ini tadi adalah pelatihan membuat kue. Pelatihan selama 2 hari ini harapan dari kami instruktur, yaitu untuk membantu para ibu-ibu ini supaya bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menerima pesanan. Sebelum praktek cara pembuatannya, peserta dijelaskan tentang teori cara membuatnya oleh instruktur dari Tristar Semikel. Setelah teori dijelaskan, para peserta langsung diajarkan bagaimana cara pembuatannya oleh instruktur. Peserta khususnya ibu-ibu Gakin ini diajarkan mulai dari step by step oleh instruktur. Di hari pertama, peserta diajarkan cara membuat siomay, yong tahu, dan bakwan goreng mekar. Sedangkan di hari kedua, para peserta diajarkan cara membuat pai tape dan rambol cookies. Peserta pelatihan diajarkan mulai dari awal hingga sampai hasil jadi. Ya, harapan saya hasilnya bagus. Semoga untuk kedepannya dapat di pembinanya juga Mbak Evi aja, Bu Evi. Karena kita harapan kedepannya supaya maju, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita kerjakan untuk masa depan. Untuk tambahan income dari ibu-ibu yang terikut dalam pelatihan pada siang hari ini. Antusias para peserta dalam mengikuti pelatihan selama 2 hari yang diadakan oleh Bapemas Kota Surabaya ini sangat serius. Pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya selama 2 hari di Balai RW 5, Kelurahan Banyu Urip ini berharap para ibu-ibu Gakin yang mengikuti pelatihan nantinya bisa mengembangkan usaha sendiri dan dapat menambah penghasilan di kelompok maupun di keluarganya masing-masing. Nah, seperti inilah hasil jadinya pelatihan pembuatan siomay, yong tahu, bakwan goreng mekar, pai tape, dan rambol cookies yang diajarkan oleh instruktur dari Tristar Semikel. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan berbagai macam minuman dan makanan,
silahkan datang langsung di Tristar Semikal di Jalan Raya Rungkut Mapan Utara, Blok CA nomor 24, Surabaya. Nomor telepon 031-870-8071 atau 031-8794-765 atau kunjungi di www.kursustristar.com.